Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Minggu tanggal 28 Juli 2019 KMP Komunitas Masyarakat Bojonegoro mengadakan kegiatan rutin lagi di wilayah Sugihwaras dengan agenda bakti sosial kurang lebih 7 titik. Titik pertama yaitu nama Wijayanti, 16 tahun, Dusun Pandean, Desa Glagawangi, Kecamatan Sugihwaras. Anak ini mempunyai sakit, mengidap saraf, tidak bisa berjalan, dan tidak bisa bicara. Anak seorang janda yang bernama Satiem. Alhamdulillah, dulur-dulur KMP ikut berpartisipasi membelikan kursi roda biar aktivitas sehari-harinya bisa normal seperti anak-anak yang lainnya. Selanjutnya, nama Sumi, tahun kelahiran atau usianya 78 tahun, Dusun Ngasem, Desa Siwalan, Kecamatan Sugihwaras, hidup sendirian, janda tanpa anak. Ini yang titik kedua. Titik ketiga, nama Nyamisri, usia 75 tahun, RT 3 Dusun Bulu, Kecamatan Sugihwaras, seorang janda hidup sendirian, makannya dari tetangga yang berbelas kasihan. Selanjutnya, nama Sarina, usia 80 tahun, Dusun Ngasem, RT 10, Desa Siwalan, Kecamatan Sugihwaras, janda hidup bersama anaknya yang tidak bisa bicara atau bisu. Selanjutnya, nama Faidah, usia 80 tahun, Dusun Wedoro, Desa Panunggalan, Kecamatan Sugihwaras, seorang ibu yang hidup bersama anaknya yang sedang sakit jiwa. Selanjutnya, nama Kasmiah, usia 50 tahun, Dusun Mindi, Desa Sugihwaras, Kecamatan Sugihwaras, hidup sendirian dan seorang cacat mental. Selanjutnya, nama Ratni, usia 90 tahun, Dusun Kali Tengah, RT 11, Desa Wedoro, Sugihwaras. Tiga orang lansia yang hidup bersama dalam satu rumah. Ini kegiatan di Sugihwaras ini termasuk sudah kesekian kali kegiatan KMP dalam rangka KMP Peduli Sesama. Dana kita ambil dari swadaya atau partisipasi dulur-dulur KMP yang menyisihkan rezekinya untuk kegiatan rutinan, kegiatan bulanan yang diagendakan KMP di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Kami atas nama pengurus KMP mengucapkan terima kasih atas dukungan partisipasinya dari tenaga, pikiran,
doanya juga material yang sudah didonasikan untuk kegiatan yang mana untuk hari ini kita fokus ke 7 titik sasaran donasi. Mungkin dari kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini Minggu tanggal 28 Juli 2019 di Kecamatan Sugiwaras, kita KMB Komunitas Masyarakat Bojonegoro, saya sebagai ketua umum mendoakan semoga hari ini perjalanan bakso di 7 titik semoga amanah berjalan lancar, tiada aral melintang, dan semoga apa yang kita lakukan menjadi amalan soleha di yaumil akhirat nanti, dan semoga para donatur semakin dilimpahkan rezekinya dan kesehatan agar di bulan-bulan selanjutnya kita bisa berbagi lagi di daerah Sugiwaras. Semoga lancar untuk kedepannya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai bakso hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.